Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, balik lagi sama gue di channel Official MR. Nah, kali ini gue akan up script damage hero Nana ya guys ya. Peningkatan damage sebesar 80% dan beberapa tambahan lainnya seperti enemy lag, bukan enemy lag, jadi server easy ya. Server jadi musuhnya itu mudah-mudah gitu pada noob gitu. Dan yang terakhir yaitu tambahannya adalah enemy late game ya teman-teman, enemy late game itu akan memudahkan kita untuk mengembalikan situasi nantinya, yang mana saat kita dalam serangan habis-habisan dari lawan gitu, dari tim lawan. Nah, kita akan dapat mengembalikan situasinya dari sekitaran level ke menit itu ya, bukan level maksudnya, dari menit, sekitaran menit itu late game-nya akan langsung ini sakit-sakit semua hero kita itu ya. Mantap betul. Oke, sebelumnya ini pakai password ya, jadi karena kemarin banyak yang request, yang minta, dan banyak juga yang bertanya-tanya di kolom komentar video sebelumnya, itu pada kebingungan gitu ya guys ya, bang passwordnya. Jadi ada yang dari negara luar gitu ya, jadi menggunakan bahasa Inggris. Nah, karena gak paham, karena gue kan sebutin, jadi gue kasih alternatif. Yang pertama itu pakai password dan langsung media pair ya, jadi media pair. Dan yang kedua itu tanpa media pair tapi pakai link receh. Oke guys, kita lanjut dulu ke cara pemasangannya. Cara pasang script, kalian masuk ke aplikasi Jarjeeper, kemudian folder download jika sudah di-download, lalu kalian ekstrak dan masukkan passwordnya. Dan untuk passwordnya ada di video ini guys, di video gameplaynya. Oke, script up damage MLBB. Oke, masuk. Lalu kalian copy ataupun pindahkan, salin atau potong, lalu masuk ke folder Android ya teman-teman. Kemudian data dan pastikan di sini. Lakukan ke semua file, pilih ganti. Nah, proses pemasangan sudah selesai. Langkah selanjutnya, kalian setting terlebih dahulu pengaturan game Mobile Legends-nya. Masuk ke roda gigi. Lalu di sini mode HD kan semua ya, mode HD. Terus refresh rate. Oke, grafis sedang. Kontrol seperti biasa, yang ini pilih yang ini, terus HP terendah. Kemudian yang bawah 3 ini aktifkan. Lalu yang ini udah ya, cuma itu. Oke. Di sini akan gue tes pada klasik ya, teman-teman. Pada klasik. Yo, welcome back to my channel. Welcome back to gameplay Official MR in game Mobile Legend. Oke guys, kali ini gue menggunakan hero Nana dengan tambahan damage sebesar 80% dan ada enemy late game. Tentunya akan aktif di level 10 menitan ya, tergantung situasi kondisinya. Jadi kalau di level 10, turret kalian sudah banyak yang hancur gitu, turret lane of dawn-nya itu udah banyak yang hancur gitu ya. Nah, nanti secara otomatis hero kalian itu, semua hero di tim kalian itu akan meningkat damage-nya sebesar 5% guys. Ya lumayan lah, walaupun 5% tapi sakit gitu, dan bisa mengembalikan keadaan dari hampir defeat gitu ya. Nah, ini damage-nya mantap betul, bisa kalian lihat ya, mantap betul. Oke, nanti gue akan adain secara live ya, nantilah cara live. Tapi ini kan karena smartphone gue itu kan dua-duanya itu 2 GB ya, RAM-nya itu 2 GB. RAM smartphone gue itu kan 2 GB RAM-nya, otomatis gak muat gitu. Sekarang itu data game Mobile Legends itu udah hampir mencapai 3 GB, 4 GB gitu. Jadi
gak muat banget gitu. Aduh, ini itu gak full ya, ini data game Mobile Legends sekarang yang gue pakai itu gak full, soalnya kalau dipulin itu pasti gak bisa ngerekord sama sekali, soalnya ruangan penyimpanannya itu terkuras habis sama game Mobile Legends. Tapi gak apa-apa, gue sudah ini ya, yang sekiranya file-file yang gak ini gitu, seperti skin ini kan seharusnya ada skinnya ini Nana, tapi gak muncul ya, karena emang ini juga Alucard itu pakai skin ya teman-teman, tapi kok gak muncul gitu. Nah itu alasannya ya, karena gue gak jadi bagian-bagian itunya gue ilangin ya, biar ringan gitu ya, smartphone gue ringan, jadi main gamenya juga nggak ngelag gitu ya. Nah di sini gue mainnya agak barbar ya teman-teman, ini juga gue potong-potong karena memang kelentang-kelinting gak jelas ya teman-teman, gue itu muter-muter terus nyari-nyari lawan gitu, jadi kelamaan itu gue ngerekord itu hampir 15 menitan ya teman-teman, jadi otomatis penyimpanan gue gak bisa ngerekord, nanti gak bisa menyimpan data ininya ya, hasil rekordannya. Nah jadi gue ini deh potong-potong seperti ini. Jadi bagian yang lama gue udah dulu ngerekord, terus sekiranya udah ini baru gue rekord lagi. Mantap betul ya di sini, pokoknya 20 lebih lah killnya, itu dapat kill 20 lebih, mantap betul. Oh ya besok nggak tahu nanti ya, besok kayaknya besok, nggak tahu lusa gitu ya, gue akan up yang script damage untuk hook peran kok. Wah mantap betul, pokoknya gue dapat triple kill ya teman-teman kayaknya. Kayaknya. Oh iya, untuk passwordnya ya, passwordnya ABC1 ya teman-teman, besar semua dan gak pakai spasi, jadi satunya itu menempel rapat-rapat sama ABC, asik. Jangan ada yang bilang, bang passwordnya mana bang? Nah ini udah gue sebutin ABC1 ya, jangan kebingungan, makanya jangan di skip-skip lah. Kalau kang skip itu ya otomatis pasti kebingungan nyari passwordnya. Script itu kan diambil dari bahasa Inggris ya teman-teman, kalau diartikan itu naskah, jadi naskah damage, script damage. Nah diartikan jadi damage itu sakit. Nah jadi damage itu apa sih sebutnya, itu serangan atau apa ya, pokoknya naskah gitu ya, naskah. Nah kalau di dunia programmer itu ya, kalau itu sebutnya apa ya, gue lupa sih ya sebutnya, ada sebutannya ya teman-teman, beda, ada programmer, ada IT, nah itu beda-beda sebutan scriptnya itu. Kalau IT bisa dibilang config lah ya, config untuk programmer itu config. Kalau untuk ini itu apa ya, lupa untuk IT itu. Ini mantap betul ya, damage-nya kerasa ini, aduh, dan levelnya juga jadi cepat meningkat ya. Aduh, musuhnya juga easy, padahal ini epic mythic ya teman-teman, mythic honor gitu, belum glory. Mau ke glory itu, wah pokoknya ini ya, makanya gue ini main di klasik karena memang gue mainnya murni ya, untuk push rank itu murni ya teman-teman, nggak pakai apa gitu skrip-skripan, soalnya ya takut. Biasalah, pasti paham ya teman-teman, pasti paham apa yang gue maksud itu tadi, pasti paham. Oke, passwordnya nih yang di skip di awal gitu, di pertengahan di skip juga gitu, dan langsung loncat ke akhir. Langsung loncat ke akhir gitu, nyari password gak ada gitu.
Nah, gue kasih tahu lagi ya, passwordnya udah gue sebutin di pertengahan video ya teman-teman. Nah, jangan tanya-tanya lagi, asik. Ah, dan jangan khawatir juga ya, kan udah gue bilangin juga bahwasanya kan ada dua alternatif. Yang pertama berpassword, yang kedua itu tanpa password, teman-teman. Skill satunya mantap, skill duanya juga mantap ya teman-teman. Ngeri-ngeri ya. Kalau gak Pranko kayaknya Jilong deh besok ya. Ih, ngeri ini ya. Oh, ini Kari. Waduh. Itu di WeChat-nya itu, pokoknya ngeri banget ya dari chat-chatannya. Aduh. Soalnya ada di tim kita itu ada yang coklat, teman-teman. Jadi ya, tahulah kalau coklat itu kan seperti apa gaya mainnya. Jadi ya pada hari inilah beban lah, numpang menang lah, banyak lah. Nah, ini kan harusnya gue langsung end di sini tuh, tapi ya karena ngulur-ngulur waktu jadinya gue mundur lagi. Ini Kari itu kena sambetan ini ya, baling-baling ya, sebutnya baling-baling kan ya skill 1 tuh. Nah, mungkin hanya itu ya sob, jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya juga dan aktifkan juga loncengnya agar gue selalu semangat bikin video-video terbaru lainnya dan selalu semangat update hiburan gamenya ya. Dan jangan lupa untuk share juga ke teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.